Luncur ke TKP. Siap, 86. Di Jakarta ini banyak sekali transportasi umum, salah satunya TransJakarta. TransJakarta ini mempunyai jalur khusus di mana kendaraan lain tidak boleh melewati jalur tersebut karena untuk keselamatan kendaraan lain. Tapi sayangnya di kawasan Harmoni ini banyak sekali kendaraan yang masuk di jalur TransJakarta. Ini sangat bahaya sekali karena dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bisa keserempet dan tertabrak TransJakarta. Seharusnya kendaraan yang dari arah Roksi harus berbelok ke sebelah kiri, kemudian baru memutar balik menuju ke Harmoni. Masih dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode CCTV yang kami pasang kamera di sekitar jalur TransJakarta yang kemudian dihubungkan kepada monitor yang sudah terpasang di pos lantas Harmoni. Pelanggar pertama yang kami temukan yaitu pengendara roda 2 berboncengan dan melewati jalur TransJakarta. Dari mana mau kemana? Dibuka dulu itu ya, saya mau ngomong. Dari mana mau kemana? Perempuan. Dari mana? Perempuan. SIM-nya mana? SIM-nya? SIM-nya mbak? Kenapa? Belum bikin SIM, kenapa pakai kendaraan? Ya, ada urusan. Syaratnya pakai kendaraan apa? Ya. Harus punya SIM kan? Mbak tadi dari arah mana? Dari arah mana? Kota? Dari arah kota? Apa dari arah Roksi? Ya, muter baliknya di daerah yang mau menuju. Kenapa? Harmoni. Bukan yang buat jalur TransJakarta, bukan di situ muternya? Bukan. Tapi muter dulu ke sana. Dari Roksi belok kiri langsung muter balik. Iya, gitu. Dipinggirin dulu, sebentar. Oke. Boleh pelanggar tersebut tidak mengakui kesalahannya, tapi lihat apa yang saya akan buktikan kepada pelanggar tersebut. Lewat mana? Tadi kan mbaknya bilang, saya tanya, dari Roksi itu mbaknya belok kiri terus putar arah, apa lewat jalur TransJakarta? Mbaknya bilang lewat yang ke kiri terus putar arah. Tadi kan saya tanyanya, mbak lewat TransJakarta atau lewat putar arah yang benar? Coba ada motor nggak di depannya? Nggak, di depan ini nggak ada tadi. Saya nggak mau lewat jalur TransJakarta. Ini lewat jalur TransJakarta ini harus belok ke sini dulu, terus di sini harus muter balik ke situ. Tadi dia tidak mengakui. Setelah saya memperlihatkan bukti, dia baru ketahuan malu sendiri. Mana KTP-nya, ada nggak? Namanya deh, namanya, tanya namanya. Jelas saja, apapun alasannya, jika pengendara telah melakukan pelanggaran, kami wajib memberikan tilang. Saya yakin orang Indonesia itu pintar-pintar bisa membaca dan menulis. Kenapa ya rambu ini tidak diketahui ataupun tidak dibaca dengan baik oleh masyarakat Indonesia? Kemudian tidak beberapa lama, saya pun menemukan kembali pelanggar sepeda motor berwarna biru dan kali ini yang mengendarainya adalah seorang wanita. Ada belum tahu masalahnya? Bapak, ibu lihat dulu surat-suratnya. Aduh, kan lagi ada TV ya? Dilihat dulu surat-suratnya. SIM-nya, Bu. Ini kecolok lagi, Mbak. Kenapa?
nggak dengar. SIM-nya kenapa, Bu? SIM-nya nggak dibawa. SIM-nya nggak dibawa, tapi Ibu udah punya SIM? Udah. Harusnya apa? Itu, iya. Harusnya itu Ibu mau pakai motor itu SIM-nya udah harus dibawa. Iya, lupa. Ibu tahu nggak salahnya apa? Iya, kayak salah di situ tadi. Salahnya apa? Yang di situ muter ya? Itu emang ya? Biasa di situ muter? Udah, nggak baru lah. Baru pertama kali ini. Terus kenapa Ibu muternya di situ? Biar saya cepat ngejar kuliah. Tapi memang udah tahu itu nggak boleh? Iya, nggak boleh. Ibu bisa ikut saya yuk? Iya, boleh. Sini, Bu. Boleh. Ini tadi Ibu lewat sini ya? Iya, salahnya itu. Emang biasa sering lewat? Enggak, sumpah. Baru sekali. Tapi Ibu tahu ini nggak boleh? Tahu. Kenapa dilakuin, Bu? Kenapa dilakuin? Ngejar waktu kuliah. Oh, nggak boleh. Iya. Kan buat keselamatan Ibu. Tapi Ibu benar kan ya? Ibu benar salah ya? Iya. Untuk itu, saya memberitahu kepada pelanggar tersebut jalur mana yang memang diperbolehkan untuk memutar arah di kawasan ini. Ya, enggak, jangan sebentar. Ya, semoga jangan sampai situ. Kita nunjukin sebentar aja. Kita nunjukin biar ibunya ingat enggak lewat situ lagi. Nah, ini bentar doang, Bu. Ini yang benar. Di sini muternya aman. Enggak ada jalur busway di sana. Nanti kalau belakangnya ada busway, bukan busway yang salah. Ibu yang ngambil jalur busway. Untuk itu, kami tidak ada bosan-bosannya memberitahu dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk mengajak supaya tertib berlalu lintas karena kesadaran kita keselamatan semua. Kalau jatuh itu milih ada polisi apa enggak? Kalau bisa jatuh itu enggak kan? Enggak tentu ada polisi atau enggak kan? Nah, harusnya dipakai terus. Kalau udah pagi sekolah ada pagi setiap hari pakai helm dengan baru tadi itu karena lewat ini. Helm pak, depannya ada sekolah. Tapi saya ngaku salah. Nah, bagus kalau ngaku salah. Dia sempat mengutarakan bahwa dia nantinya ingin menjadi seorang polisi. Kalau dekat rumah saya di BIN sama di Lemhanas. Kalau memang dia ingin bercita-cita menjadi seorang polisi, harusnya dia harus disiplin dimulai dari dirinya sendiri. Iya, saya kira-kira berenang, lari. Betul. Saya tapi sebenarnya dari ini biar naik bakatnya cepat dari yang hari. Oh ya, boleh, amin. Kita doakan masuk. Nanti kita hormat. Ya. Karena banyaknya kesalahan yang dilakukan, jadi kendaraan ini harus kami amankan.